Mboten napa-napa. Kula tiyang sae, Mbah. Dik. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sampeyan bak minum ta? Mana? Gak apa-apa, Leran. Mboten napa-napa, tenang. Lumin, bukain. Ya Allah, rek. Iki sampai iki lama lho. Iki gak tahu ya Allah sampai kok. Sampai rumahnya mana? Jalan dekat. Oh, dekat ayo. Bapak dibersihin dulu aja di sini ya? Ya, tak bersihin dulu sini ya. Yuk. Oh gitu. Pak Kades mau, Pak. Oh gitu. Mana sih rumahnya mana? Aku wingi lho teko kene, Mas. Sahabat Purwo belajar baik. Kalau ada yang ngomong bahwasannya polisi Indonesia itu kurang baik, saya bantah. Masalahnya kami warga masyarakat masih berdoa mendukung dan sayang kepada pihak kepolisian. Ya. Memang masih ada 1-2, mungkin ada 100 atau 200. Namun kita yang baik-baik tidak akan pernah mati, tidak akan pernah berkurang semangat. Kita akan terus berjuang, mudah-mudahan kita bisa semakin baik. Kita bisa semakin menginspirasi untuk teman-teman polisi yang lainnya. Bahwasannya masyarakat Indonesia mengharap dharma bakti kita. Mendoakan kegiatan kita, mudah-mudahan polisi Indonesia semakin baik, jujur, amanah, manfaat. Ini buktinya nih, banyak yang nonton. Ya, kaget enggak didatangi Pak Polisi? Enggak, Pak. Kaget? Enggak pernah didatangi Pak Polisi? Tidak. Nah, saya tanya nggih, jawab jujur ya. Jawab jujur, enggak boleh takut. Pak Polisi baik apa jahat? Baik. Alhamdulillah. Baik. Saya nanya ibu-ibu, jawab jujur. Pak Polisi itu baik-baik atau jahat-jahat? Baik. Nah, saya tanya lagi ibu-ibu, Pak Polisi itu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama belajar baik. Hari ini kita akan sambang warga ya. Jadi sebagai anggota kepolisian harus rajin-rajin menegur sapa, silaturahim, Pak. Ya. Jadi kalau ada Pak Polisi jangan takut, Pak. Ya, tegur sapa karena Pak Polisi itu harusnya ada di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi polisi bisa baik, polisi bisa melayani dengan masyarakat. Bantu doanya, mudah-mudahan semakin banyak polisi-polisi baik yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan melakukan sambang silaturahim. Jadi ini di desa mana? Kakak Penjalin, daerah Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur. Ada salah satu pasien orang dengan gangguan jiwa. Namun nanti kita lakukan dua. Yang pertama ini bapak seorang laki-laki. Yang kedua nanti ada seorang perempuan yang mana katanya sangat cantik sekali. Bahkan sampai pernah, mohon maaf, terjadi kehilafan, enggak tahu siapa yang melakukan sampai hamil 2 kali ya. Siap. Yang pertama ini kita akan cari bapaknya lari ke sana bilangnya. Ya, benar, Pak? Betul, Pak. Namanya siapa? Lasiran. Pak Lasiran punya keluarga di sini? Ada. Kita sudah izin belum? Sudah izin ya. Siap. Jadi nanti kalau sudah kita bersihkan nanti untuk kelanjutan pengobatan silakan dilanjutkan di Puskesmas. Ya, Pak ya. Yeah. Ayo kita dampingi, Pak. Monggo. Di mana tempatnya Pak Lasiran? Pak Lasiran sembunyi ya. Nah, Bu. Ya. Itu Bu perangkat. Ya. Biar Pak Purwo langsung ikut. Ya. Ini buktinya bahwa masyarakat masih banyak yang senang cinta mendukung kegiatan kepolisian ya. Ya, jadi teman-teman Polri dimanapun berada tetap semangat ya. Kelas petuk lahiranmu. Ya. Oh, jenok kene. Pasti tembriki, Pak. Oh iya. Bu nang Melayu. Rubang. Boten agresif, Pak. Oh, gitu. Asik keluarga to. Keluarga jenengan? Nggih, tasik minduan ngoten iki. Keluarga yang dihubung-hubungkan. Ya, yang penting kan terhubung. Ah, gitu loh, ya kan? Iya, seperti Habib loh, Pak. Ya. Loh, kita semuanya ini biar enggak Habib tapi keturunan anu loh, Mas. Ya. Nabi Adam loh, nggih toh? Iya. Allahu Akbar la ilaha illallah terus lho. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Yo iso to ora. Assalamualaikum, Pak. Mbah.
Mboten napa-napa, Mbah. Mboten napa-napa. Kula tiyang sae, Mbah. Dik. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sampeyan bak minum ta? Mana? Gak apa-apa, Leran. Mboten napa-napa, tenang. Lumin, bukain. Ya Allah, rek. Iki sampai iki lama lho. Iki gak tahtus, ya Allah, sampai kayak gini. Duduk dulu. Kita minum dulu, Mbah. Duduk dulu. Enggak, duduk dulu. Enggak apa-apa. Kan beri mawon. Kasihan. Enggak apa-apa. Nah, Dik, kasih minum, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, minum dulu, Mbah. Minum dulu. Enggak apa-apa, yuk diminum dulu. Enggak apa-apa. Sampai minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, enggak apa-apa. Kita bujuk dulu, pelan-pelan. Enggak apa-apa pun. Ayo. Sampai kaget. Diam dulu. Jangan dipaksa cik dulu. Sampai minum dulu. Cik, tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Boleh? Jangan nyebrang ya. Di mana ini naknya? Kalau ini nyebrang. Lewat sini bisa. Ratas. Eh? Kan harus nyebrang ya? Harus nyebrang. Eh? Oh gitu. Sik. Awas, Pak. Oh gitu. Enggak apa-apa, Mbah, enggak apa-apa. Sik. Nyebrang enggak dia ini? Bisa nyebrang enggak? Bisa. Bismillah. Ayo. Oh gitu. Sehat, Bu. Ya Allah. Insyaallah. Oh, punya rumah toh? Ya, enggak apa-apa, yuk. Monggo. Pundi rumahnya? Sama rumahnya mana? Oh, dekat ayo. Bapak dibersihin dulu aja di sini ya? Ya, tak bersihin dulu sini ya. Yuk. Oh gitu. Pak Kades mau, Pak. Oh gitu. Mana sih rumahnya mana? Aku wingi lho teko kene, Mas. Jenengan. Iya, teng ngene jenten. Poli ini. Liwat. Ini ya, boten ningali poli. Jeneng jenengan. Moro pelang to jeneng. Boten. Nguwak. Ya Allah, sanoe. Sini, Pak, sini. Ya. Sini. Rek, iki kak enggak mandi udah berapa lama ini? Duh, Mak, sampai kayak gini. Ji, Mas. Ji. Un, nanti diganti. Orang mana, Pak Pur? Duh, bener dah ini rumahnya? Masya Allah. Ya Allah, Pak. Napa, Pak? Napa? Oh. Ya, boleh ya, yuk. Ditut nanti. Pulang ya, Pak. Oh, capek. Minum dulu. Minum dulu, monggo. Ini. Capek, Mbak. Ya. Minum dulu, Pak. Gitu. Monggo. Sik wedi. Monggo tunjuk. Diminum. Monggo jangan pegang dulu. Ini. Kak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Ayo, sambil minum. Sambil minum. Enggak aja. Ya, tak mandiin dulu. Pundi ngriane?
Wadem untung suasana ibu ya. Ini gitu? Oh, sebelahnya rumah bagus? Sebelahnya mobil itu? Terus enggak pernah pulang dia? Pulang. Setiap hari pulang? Terus di rumah ada siapa? Ibu. Ibunya? Oh, enggak tuh. Tapi cerai sama istrinya. Iya. Niki. Insya Allah. Di, langsung siap no alat potong ini. Menaik. Alhamdulillah. Ini dibuang, Pak. Ini dibuang. Nah. Alhamdulillah. Ini mau kemana, mau kemana? Si, biar aja Pak. Dipotong di dalam juga boleh. Oh ini kamarnya. Alhamdulillah. Pak, saya bersihin dulu, saya bersihin dulu. Saya bersihin dulu, ayo, 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 saya bersihin dulu. Sini, sini, sini. Gak apa-apa, ayo, 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 ayo. Oh, di luar Pak, di sini Mas Agus. Sini loh, sini loh, gak apa-apa, sini Pak. Iya, iya. Ini gini aneh, aku gak apa-apa. Sik, di sana, di. Sik, di jalan, sik. Ya Allah. Alat alun nih. Alat potongin dulu. Pak, ini saya bersihin ininya. Ini saya bersihin ya. Gugup, Bu. Kok pake uang ini paling. Oh, potongnya, potong tak ceklan. Sudah Pak, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya bagus, G. Sini, sini Pak, sini. Bismillahirrahmanirrahim, sini ya. Ya, sudah. Sudah. Duduk Mbah, duduk Mbah. Duduk Mbah. Sini saya peluk Mbah. Saya peluk, saya peluk. Alhamdulillah sudah. Jadi beberapa orang dengan gangguan jiwa ini memang berontak pada saat kita bersihkan. Namun kalau kita sudah terbiasa, kita lebih kuat, lebih tahu caranya, ya. Jadi yang mengakibatkan kita takut itu kan karena dia berontak sehingga kita takut. Lah, pada saat kita takut, kita akan mundur. Jadi saudara-saudara kita enggak akan terawat, ya. Sampai bersih baru nanti dimandiin. Bersih, di, bersih. Kurang bersih. Bersihin. Keringetan Bapak ya, wedi. Belum, 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 belum. Belum, Pak, belum. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah sampai duduk, duduk aja. Enggak apa-apa. Ya, sudah yuk. Potong, potong. Dipotongi rambutnya. Potong. Potong. Dipotongi. Potong. Sudah. Ini wis diadusi ngulak palem. Ya, kumisnya depan. Ini Mbah, cengkete. Kamar mandi ini ada ya Pak? Ada? Aku. Mbah, dingin nanti Mbah. Ambil sih. Kawan mawon. Belum, 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 belum. Belum, 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 belum. Sudah di...
Sini, Pak. Gini. Oh, gini ta. Ayo, potongin kukunya, Dik. Nah, Dik. Potong. Iya. Hah? Kabeh ngongklo, Bu. Enggak. Ora apa-apa ya. Ini salah satu trik untuk diet. Ini untuk aku ya. Ya kaku sama kuku ya, Pak. Nah. Sudah. Dipotongin kukunya, Mbak. Lari pemain bola enggak kayak gini ya. Iki panas sing Jawa jero. Dawet mari ngombe dawet kok. Mulai rileks. Hati-hati. Amin, amin. Sampai sebelah sini, sebelah sini. Ya. Mak, untuk obat dari Puskesmas ada? Insya Allah ada, cuma ada. Ada ya. Nggak mau. Biasanya kalau nggak mau, minum jangan ganti, jangan minta yang injeksi. Oh, belum pernah. Dikasih Bu Beda. Ya. Gini wis. Sabtu besok di tempat saya ada dokter spesialis. Loh, ya toh ada dokter spesialis. Jenengan bawa ke rumah saya kasih layanan gratis, asalkan ada yang nganter. Nggih. Sampeyan anter, sampeyan cari namanya Pak Purnomo Desa Ngewok. Kira-kira jam berapa, Pak? Sampeyan anter sampai sana jam 4 sore. Saya tunggu. Hari Sabtu. Ya, nanti saya kasih obat 1 bulan full. Nanti kalau obatnya bagus, cocok, sampean tinggal melanjutkan. Minta di, jangan di Puskesmas. Minta di rumah sakit umum. Ya, yuk. Adik, adik. Masuk. Udah kayak gini. Untuk hari ini gimana? Nah, sik. Sahabat Purnomo belajar baik. Kalau ada yang ngomong bahwasannya polisi Indonesia itu kurang baik, saya bantah. Masalahnya kami, warga masyarakat masih berdoa mendukung dan sayang kepada pihak kepolisian. Ya, memang masih ada 1-2, mungkin ada 100 atau 200. Namun kita yang baik-baik tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah berkurang semangat. Kita akan terus berjuang, mudah-mudahan kita bisa semakin baik. Kita bisa semakin menginspirasi untuk teman-teman polisi yang lainnya. Bahwasannya masyarakat Indonesia mengharap dharma bakti kita. Mendoakan kegiatan kita, mudah-mudahan polisi Indonesia semakin baik, jujur, amanah, manfaat. Ini buktinya nih, banyak yang nonton. Bulan ini kami sudah menyalurkan kurang lebih 60 juta dari hasil konten untuk adik-adik mahasiswa yang menerima beasiswa dari konten kreator Purnomo Belajar Baik. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang baik yang selalu mendukung kegiatan kami. Untuk Bapak ini, kita akan lakukan pengobatan gratis dan akan kita berikan tambahan bantuan untuk MCK. Nanti saya serahkan secara simbolis ke Pak Sekdesnya. Mungkin 2-3 hari lagi saya datang ke sini, ya Bu? Ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Bu, monggo. Mbah, kaget enggak didatangi Pak Polisi? Enggak, Pak. Kaget? Enggak pernah didatangi Pak Polisi? Tidak. Nah, saya tanya enggak, jawab jujur ya. Jawab jujur, enggak boleh takut. Pak Polisi baik apa jahat? Baik. Alhamdulillah. Baik. Saya nanya ibu-ibu, jawab jujur. Pak Polisi itu baik-baik atau jahat-jahat? Baik. Nah, saya tanya lagi ibu-ibu, Pak Polisi itu baik-baik atau jahat-jahat? Baik. Alhamdulillah. Jadi saya mohon doanya. Mudah-mudahan banyak polisi-polisi Indonesia yang baik, yang jujur, yang amanah, yang dicintai rakyat Indonesia. Okay? Ini salah satunya, bahwasannya saya selalu semangat dan saya memberikan semangat kepada teman-teman anggota kepolisian. Jangan pernah menyakiti hati rakyatmu. Gaji kita dari rakyat Indonesia.
tetap semangat, jaga kepercayaannya, ya jaga kepercayaannya. Rezeki Allah yang kasih. Semakin kita berjuang untuk masyarakat, semakin kita ikhlas memberikan pelayanan ke masyarakat, berkah barokahnya jadi seorang polisi luar biasa. Ya, dukung terus kegiatan kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama mudah-mudahan menjadikan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.